Apa tuh, Mas? Kamu, Ju? Di sini. Neng di. Sini ngapa toh? Walah, neng kene lah golek piye, Mas? Jan. Ada apa? Anak kuwi lho, Ju. Anakku tuh ngegil tenan. Wah, mumet aku. Ih. Rane kuwi tak ya wis turun bapak nih. Wis. Lah iya. Iki tenanan lho, Ju. Rabuyan lho iki. Iki lho. Gimana? Anakku lho. Wah, kumpul-kumpul karo kancane, foto-foto bareng. Lho, iki gak ranggo masker sisan. Terus di-upload nang IG. Gek captione, terima kasih sahabat-sahabatku. Tanpa dukungan kalian, aku tak akan bisa sampai di sini. Ya aku mengkori ini terus jatuh ngopong. Lho, lho. Sedih aku tuh. Ambiar. Yes, jangan. Anak kuwi jenenge aneh, kurang ajar. Tapi udah kamu tanya belum? Lah yo wis. Tapi tetep ngayil kuwi lho. Katanya karena sudah vaksin kok. Wis ngrasak kita kayak gini. Ya Rama? Ya Ma. Oke. Ani ge. Riki Rama. Nah, modern. Sudah, ayo, maskernya dibuka. Kita selfie dulu, ya. Nanti hasilnya akhirnya buat teman-teman angkatan sama tak berci iki. Tidak usah popo dibuka. Kita kan sudah vaksin, toh. Wah, ini apa sih contoh? Kenapa? Romo, mentang-mentang Romo itu udah divaksin, Mbok ya jangan terus merasa kebal dari corona. Apa lho Romo ini? Iya, kita tuh harus tetap fokus, jaga jarak, pakai masker terus. Terus double maskernya. Iya. Ya, kita itu siapapun lah Romo, kita harus menjadi contoh rakyatan sipil untuk orang lain. Iya toh? Apalagi Romo, jadi influencer terus itu. Follower yang di IG kan banyak. Pastilah 1-2 orang akan mencontoh Romo. Nah ini anaknya Mas Gono ini udah ikut-ikutan. Apa lho, Mak? Apa yang dilihat, itulah yang dicontoh Romo. Pok men, nek nanti anak saya kenapa-kenapa salah Romo. Dah gitu aja. Justeng, aku gak ikut-ikut. Pokoknya itu salah Romo. Stem ramah, bener. Menek, stem. Aku lah meru-meru. Salah iramu, dede.